kisi umat. Semangat, Bunda enggak mau kayak gitu. Iya, pecah. Hah, pecah. Bunda, Ikis pengen beli lagi. Bunda. Ngapain sih, Kis? Kali ini kita mau buka ada deh. Namanya Oreo Surprise. Asik. Sekarang kita buka dulu ya, Kis. Ya, bukanya pelan-pelan, slowly. Ada suara apa? Kis. Nggak tahu. Kis. Ih, nggak tahu. Kazim Jenza. Surprise Oreo. Lagi. Kis. Lagi dong, tunjukin. Dia ada suara apa kan? Iya guys, lihat. Emma. Orang bedsonnya lagu anak-anak, ini bedsonnya bedson tukang pijit. Apaan sih? Ada orang, ada Pak Haji, Pak Haji enak ngurutnya. Pak Haji topi, best Pak Haji. Pak. Sorry. Iya, juga di gempraknya aja. Nah sekarang kita udah buka. Ini Kisyo, Kis kebawel banget. Dia tuh pengen banget buka, pengen banget Oreo Supreme. Sampai akhirnya sahabat aku Koko beli jauh-jauh dari negeri dari mana ya? Negeri dongeng. Jadi katanya lagi viral banget nih Kisyu. Iya. Mungkin tak gimana kalau ke vlog gitu? Asik. Namanya Oreo Supreme. Nah, kita Iki sudah ngiler banget. Iki sudah ngiler banget. Iki sudah makan. Kisyu, ini kita dapat Oreo Supreme ini. Kenapa ngikutin sih? Ngomong. Kis, ini Oreonya mahal emang? Iya. Dik, terus? Harganya tahu nggak? Nggak tahu, Bunda. 500. 500 perak. 500 perak. 500 koin, 500 rupiah, 500 perak. Ya terus apa dong? A few moments later. Berapa? 저는 비님 가슴 하얗지 멍멍아요. 그나마 500,000 와 banget harganya. Terus mau dimakan? Iya. Tapi isinya cuma 3 loh, Kisyu. Cuma 3. Iya. Ah, sok tua. Yang benar. Benar. Kisyu, kenapa Oreo ini harganya mahal? Mungkin karena dia isinya cuma 3 kan? Bukan itu, karena dia kerjasama sama brand ternama nih. Bunda tahu juga nih brand ini nih, gitu. Makanya harganya tuh mahal. Iya, makanya kan harganya kan mahal. Cicok tadi barusan lewat. Nyamuk. Oh, nyamuk. Tabungan ini sudah banyak. Oh, tabungannya udah banyak. Iya. Udah, maksudnya ini gak usah dimakan. Ikis pengen tester. Ikis mau coba. Iya tahu. Cuma maksud Bunda ini gimana kalau kita taruh di bingkai, di etalase gitu, Kis? Jangan. Ikis gak mau. Jangan. Sayang, jangan. Jangan. Supaya tuh. Kis mending jangan dibuka deh, Kis. Ih, nggak mau. Saya dibukanya kayak gitu. Ayah.
makan. Iya benar. Kisiu. Jadi 500.000. Oh. Dia mahal, Kishu. Ini warnanya merah. Merah. Besok kita buat abu-abu monyet. Atau kita buat merah jamban. Merah jambu. Merah jambu maksudnya. Kis, pelan-pelan dong makannya. Ada satu warna lagi yang bagus kita bikin untuk Korea. Oh, bukan untuk Oreo, untuk makanan kita. Biru domo. Iya. Nih Kishu, yang bedain ada tulisan di dalamnya, gokil, keren banget Oreo. Di sininya tulisannya Supreme. Ntar dulu dong. Kenapa ini pantas harganya mahal, keren banget emang nih Oreo Supreme. Cepetan. Jangan makan yang ini dulu, yang kecil-kecil dulu. Tangannya awas. Kalau Oreo yang itu sih rasanya coklat. Kalau ini kayak rasa red velvet. Tapi ya Allah, sampai mamanya diginiin tangannya. Oh, uf. Dijilat, diputer, dimasukin mulut. Oreo 500.000, Oreo Supreme. Dengerin suaranya dengan ini. Dengerin suaranya ya. It's so yummy, right? Ini enak. Bunda gak boleh makan ini ya. Ini buat Ikis ya. Sorry. Ini enak, Bunda nggak boleh makan ini, itu buat Indonesia. Jadi, kenapa Oreo Supreme ini mahal harganya? Karena emang benar, karena rasanya beda, enak banget, dan udah gitu warnanya merah, red velvet. Udah gitu, di Oreonya ada tulisan Supreme. Emang saya cookies? Kebo lewat. Enak banget, Nat. Kamu suka? Suka. Coba perbedaan yang biasa dan yang ini. Kalau aku sih jujur aku lebih suka Oreo yang ini. Jadi suka lebih ini. Oke. Okay. Enggak mau bagi bunda dikit. Ada yang jatuh tadi. Nih. Lihat makan segini. Jatuh sedikit gak apa-apa, yang penting ngerasain Oreo 500.000. Kayak mengutin telur kutu. Ya jangan sampai jatuh Kis. Jadi Kisnya ternyata rasanya emang bener enak dan sangat crispy, kriuk, garing gimana gitu. Gulanya tetap sama warnanya putih. Kalau gulanya coklat berarti dia pakai gula Jawa jatuhnya. Iya. Ya udah Kishu, gini aja review dari kita tentang Oreo Supreme. Sebenarnya sih nggak worth it ya, karena kan ini makanan. Cuma mungkin karena collab dengan brand ternama, jadi mungkin harganya beda dan mungkin ini special edition gitu. Jadi nggak di semua tempat ada. Oreo yang kayak yang lain, tapi bukan yang Supreme kayak begini. Kalau Supreme kan mahal, jadinya isinya 3. Iya, jadi mungkin terus karena mahal juga, jadi isinya cuma 3, yeah, ya kan? Iya. Habis makan Oreo mahal, langsung otaknya jalan, pinter. Buat kalian yang mau coba, di sendiri ya, jangan minta. Dan jangan lupa nonton terus channel YouTube kita ya, Kis. Nanti kira-kira kita mau review makanan mahal apa lagi ya? Kira-kira ada makanan apa lagi ya yang mahal? Share and subscribe.
subscribe. Jangan lupa apa? Like, share, comment, and subscribe. Buat kalian semuanya jangan lupa, kalau misalnya kalian pengen kasih komentar, kasih juga komen-komen kalian. Kalian pengen Bunda dan Bikus ngapain, atau ada tantangan apa dari kalian, boleh kalian komen di channel YouTube kita, Kishu pastinya. Dan jangan lupa sekali lagi, like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa follow juga Instagramnya Kishu di @kishu_channel. Oke? Oke. Oke, Kishu. Mwah. Kishu. Mwah. Kishu.